Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi kepada kalian semua bagaimana cara mengatasi motor Honda Supra Fit ngasep ya, teman-teman. Nah, kira-kira nanti cukup ganti ring seher saja atau dilemer ya, teman-teman. Kita harus mengetahui dahulu seberapa asepnya ya, teman-teman. Belum tentu bila asep tebal itu kita harus lemer dan belum tentu juga asap tipis itu kita cukup ganti dengan seher belum tentu teman-teman itu bisa menjadi kebalikannya di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua bagaimana cara mengatasi motor yang ngasap atau berasap ya teman-teman pertama langkahnya sangat mudah sekali yaitu kita harus membuka dahulu knalpotnya dan selanjutnya kita membuka untuk intake manifoldnya dan selanjutnya kita membuka penutup gear timing dan kita lepas gear timingnya yaitu menggunakan kunci T8. Bautnya ada dua biji ya teman-teman, itu cukup kita lepas, kita kendorkan, dan kemudian kita cabut untuk gear timingnya. Nah setelah gear timing tercabut, kita lepas dahulu untuk baut pengikat head dan blok ya teman-teman menggunakan kunci 8 dan selanjutnya kita melepas baut 10 yang ada di bagian depan 4 biji menggunakan kunci kombinasi 10 ya teman-teman jangan sampai ringnya hilang ya teman-teman karena itu sangat kecil sekali ring ringnya jadi ini kita cabut kemudian kita sisihkan dahulu dan setelah baut terlepas atau murnya terlepas kita congkel untuk head cylindernya teman-teman di sini bisa kita lihat bahwa di bagian ruang bakar atau klepnya itu terlihat banyak sekali olinya ya teman-teman oke selanjutnya kita buka untuk baut pengikat Blok yang menempel di crankcase menggunakan kunci T8, ya teman-teman. Dan jangan lupa, kita lepas juga untuk baut roll sentriknya dan ini kita lepas untuk baut pengikat blok ke crankcase. setelah bau terlepas kita pukul-pukul sedikit saja ya teman-teman secara pelan-pelan saja nah ini kita pukul bloknya agar dia mau keluar oke secara pelan-pelan saja kemudian kita sisihkan dahulu untuk roll sentriknya nah oke setelah terlepas kita sisihkan dahulu untuk bloknya teman-teman bisa dilihat nah ini ya bloknya sudah terlepas nanti akan kita bersihkan dahulu Nah selanjutnya kita lepas dahulu untuk piston sharenya teman-teman Kita cabut dahulu sepinya Nah kemudian kita cabut Untuk pen pistonnya Nah ini sudah tercabut ya teman-teman di, di sini terlihat Cara jelas bahwa pistonnya itu tidak terlalu baret ya teman-teman. Nah, nanti akan kita bersihkan dahulu. Nah, ini setelah kita bersihkan, kita bisa melihat secara detail ya teman-teman untuk bagian piston dan bloknya. Nanti akan kita mengetahui apakah ini nanti cukup ganti ring sear saja atau di lemer ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas untuk piston Nah, ini teman-teman, piston masih menggunakan piston standar. Oke ya. Dan untuk dinding pistonnya bisa dilihat dinding piston dia tidak baret terlalu parah ya teman-teman akan tetapi dia sedikit ada garisan. Nah itu ya, garis-garis ya teman-teman. Nah itu. Bisa dilihat pistonnya sepertinya tidak rusak parah akan tetapi untuk dinding pistonnya, dia itu baret-baret ya, teman-teman, atau sedikit ada garisan. Nah, ini bisa kita lihat juga untuk bagian bloknya. Di dalam bloknya sini, sama teman-teman, dia tidak terlihat untuk goresan yang terlalu parah. Akan tetapi dia terlihat sedikit ada goresan seperti itu, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, itu ya. Tuh, sepertinya halus, tapi dia sedikit ada garisan. Nah, untuk bagian ujung ruang bakarnya ini, teman-teman. Nah, ini ya ini dia terasa ini dalam sekali teman-teman atau bahasanya dekok nah itu ya atau cembung nah jadi untuk bagian ujungnya itu ujung pistonnya dia itu sedikit ada ini ya cowakan ya nah sekarang kita lihat untuk ring seher ya bisa terlihat dengan jelas ring sehernya dia longgar teman-teman tuh ya Nah ini ring seher longgar Nah apabila ini kita paksakan untuk mengganti ring seher saja Tentu motor masih tetap ngasap Dan itu asapnya mungkin sedikit ya teman-teman Tidak banyak seperti tadi sebelum dibongkar Nah kalau sudah seperti ini solusinya kalian harus wajib lemer ya teman-teman Ini wajib tidak boleh diganti ring sehernya saja Oke nanti akan kita lihat hasilnya teman-teman Seperti apa hasilnya Nah ini setelah dilemer bisa kalian lihat ya Motor sudah tidak berasap lagi. Nah, oke ya, teman-teman, mantap!